Halo Sobat Retno Dumilah Prolansia. Untuk hari ini kita akan membahas sosok R.A. Kartini. Wajah aslinya itu seperti apa coba? Biasanya kita melihatnya cuma lewat lukisan dinding di ruangan kelas sewaktu kita belajar zaman SD dulu. Salah satunya, buku Abis Gelap Terbitlah Terang, R.A. Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada era pemerintahan Soekarno dengan dasar hukum Kepres nomor 108 tahun 1964 yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei tahun 1964 dan menetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Sobat Retno Dumilah Prolansia, silahkan Anda tonton sendiri wajah asli R.A. Kartini yang kita kenal sekarang ini sebagai pahlawan emansipasi wanita.